Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit, anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, selamat datang kembali di game Robbery Bob lagi ya. Waduh. Oke, di sini kita bakal melanjutin game Robbery Bob ini di babak keempat, teman-teman ya. Babak keempat kan kemarin udah Obit. Babak kelima ya. Ini dia babak kelima ya, itu adalah musim dingin. Tapi sebelum itu Obit bakal membeli hero-hero, atau bukan hero sih ya, tapi pakaian-pakaian yang ada di toko, teman-teman. Bitcoin kamu kan tidak cukup, cuma ada 1400, banyak gaya kamu ya. Wadaw. Oke, di sini kita bakal langsung aja beli menggunakan pak lemari pakaian ya. Udahlah, pak aja dah. Oke, di sini Obit bakal beli ya, teman-teman. Kita langsung aja beli. Let's go nih ya. Wadaw. Oke, di sini Obit sudah berhasil membelinya ya. Jadi kita sudah bisa menggunakan semua pakaian yang ada di sini. Terima kasih telah mendukung pengembangan Robbery Bob. Oke, sama-sama ya kan. Oke, di sini Obit beli ya sebagai dukungan Obit terhadap game ini juga, dan sebagai supaya tidak bosan aja, teman-teman ya. Jadi kita bisa memakai atau mencoba semua jenis baju yang ada di game Robbery Bob ini ya. Nah, pertama-tama yang akan Obit pakai sih musim dingin ya. Musim dingin kita memerlukan baju kesatria. Iya. Nanti kita bakal ada pakai baju ninja juga, ada baju Superman. Ditunggu aja, teman-teman ya. Oke, tanpa lama lagi kita bakal kemana ini? Oke, tadi hilang loh, gimana ya kan? Kita bakal langsung aja masuk ke part atau babak musim dingin. Oke, musim dingin terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya teman-teman ya. Let's go lah ya. Oke, Obit sudah masuk ke dalam gamenya, dan di sini langsung aja. Oh, ada doggy 2 loh. Wow. Oke. Dan Obit menggunakan baju ini, bunyinya udah kayak bunyi benar baju besi ya teman-teman ya. Kerteng, 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 kerteng gitu. Oke, di sini ada nenek-nenek. Saudara-saudara, kita bakal cepatin aja biar dia langsung ke sana. Cepat nek, sana nek. Oh nenek. Iman. Oke, kita bakal langsung aja. Untuk nenek nggak apa-apa teman-teman, nggak perlu tutup pintu ya. Oke, let's go. Kok di samping situ doang pak? Oh, dia ngadapnya sana pak. Siap. Ih, dia dengar loh. Nggak apa-apa ya, kita kan maling barbar ya. Kita kan maling barbar pak. Maling barbar mah begini ya. Maling barbar. Habis energi pak. Oh, tidak. Nenek. Jangan begitu nenek terhadap saya nenek. Nenek, kasihanlah cucu. Nenek. Aduh pak, Obit kehabisan energi pak, nggak bisa lari. Oke, sabar. Sabar, tutup dulu. Oke. Ternyata bajunya tuh berisik teman-teman ya. Astaga. Halo nek, misi nek, numpang keluar. Aduh, kita jadi ketahuan ini ya. Ini Obit curiganya bajunya itu berisik teman-temannya. Cuman yaudahlah, kita bakal coba lagi sekali lagi ya. Apakah benar bajunya berisik atau tadi Obit melakukan kesalahan aja kali ya. Nah, kita sudah masuk ke babak berikutnya nih ya. Semoga aja kali ini nggak berisik nih. Ini memang jalannya itu ada bunyi kertang kerteng ya teman-temannya. Ya gimana gitu loh. Oke, tunggu. Ini Obit rasa orangnya bakal kembali lagi dah. Jadi kita bakal masuk ke sini dulu. Habis itu kita cepatin waktunya. Nah, tuh kan datang deh kan. Sip, ya tunggu dia. Nah, mental gitu ya, mental balik lagi. Oke, kita ikutin belakangnya. Siap. Nah, kan begitu jalur. Oh, jalurnya putar-putar gitu, teman-teman ya. Oke. Wah, salah Obit ya, teman-teman. Oh, dan baju ini tuh nggak bisa ini, Pak. Nggak bisa lari. Pantesan tadi Obit nggak bisa kabur, teman-teman ya. Jadi memang kayaknya yang seperti Obit baca di komentar, Bit baju ini tuh kebal gitu ya. Jadi nggak bisa dipukul, nggak bisa diapa-apa gitu ya. Cuman ternyata ada minusnya, dan kita tuh nggak bisa kabur ya. Nah, dan berisik teman-temannya. Nah, berisik tuh. Berisik ya. Oke, dia kan nelpon polisi nih. Obit bakal biarin polisinya mukul Obit kali ya. Ini nenek dulu nih, nenek nih. Ayo pukul saya nih. Tuh, nggak bisa teman-temannya. Nggak bisa. Wah, udah kayak ngecit ini ya. Tinggal lewat-lewat aja ini kayak gini teman-temannya. Kayak ngecit beneran pak. Tuh, kayak ngecit ini. Tinggal lewat pak. Waduh mak. Macam mana? Tuh. Tinggal lewat aja ya. Waduh, ini mah maling yang OP super OP.
Tadi dia nelpon polisi aja, polisi nggak mau dateng ya kan? Males polisinya pak dibuat. Nah kalau begitu Ubed bakal coba ganti baju aja temennya. Ini kita bakal coba ganti yang jas bergaya aja dah. Ini pakaian yang paling ini ya, paling biasa aja ya kan? Oke, di bawah kelinci malahnya kan? Jadi mungkin biasa aja. Karena kalau kayak gitu nggak seru temen-temennya. Nggak seru gitu loh. Masa cuma lewat-lewat aja gitu ditangkep kan agak seru pak ya. Nah di sini kita bakal menggunakan pakaian ini nih. Oke mantep ya kan, semoga aja nih. Nah kayak gini kan ngendep-ngendep gitu temen-temen nih. Baru namanya maling gitu loh. Gimana sih ya, kita fill in dulu. Sip, kita bakal ikutin dia lari kayaknya ya temen-temen nih. Bakal ikutin lari begitu dia kembali lagi. 3, 2, 1, go, let's go ya kan. Oke let's go, let's go. Sip. Oke lari ke sini. Sip. Oke ke sini. Sip, muter-muter juga. Nah kan kayak gini kan ada tantangannya temen-temennya. Baru namanya robbery bu. Bapak-bapak sawadikap lah. Oke di sini ada dua jalan nih. Kita punya kunci berarti kita bakal masuk ke sini dulu sih. Ya kan? Siap, benar. Oh, Ubin ngerti nih. Kita bakal bunyikan ini. Habis itu kita bakal masuk ke kardus tadi tuh. Tuh bakal masuk ke sini. Sip, nah. Sip, bapak itu bakal terkecoh. Tuh kan, bapak itu bakal terkecoh. Langsung aja tanpa lama lagi kita bakal lewat ya kan. Nah di sini kita bakal ambil ini, ambil itu dan langsung keluar. Nah ini nih baru ada tantangannya dan Ubed akan menunjukkan skill rampok Ubed yang sangat luar biasa ya kan. Aduh sempurna lah gitu. Wadaw sempurna. Wow, next legend. Oke kita masuk lagi ke level berikutnya. Ini udah level berapa sih? Level 4 teman-temannya. Wadaw. Oke, situ ada polisi. Sip, berarti kita bakal masuk ke sini. Oh, ada mesin bunyi ya teman-teman ya. Mesin bunyi nggak tuh siap ya kan? Tunggu. Kalau Ubed bunyiin, keluar dulu. Sip. Kalau begitu Ubed bakal bunyiin dan siap-siap keluar. Oke, nice. Langsung kabur. Let's go, kabur ke sini ambil barangnya, mantep. Ada izin ya. Ada apa nih? Apa ada namanya? Anjing teman-teman ya. Ada anjing woy. Anjing galak. Kita akan ambil ininya dulu. Sip. Dan ada CCTV. Cuman di sini nggak sampai CCTV-nya ya. Oh, kita belum punya kunci pak. Oke, kuncinya ambil di mana kalau begitu? Oke, Ubed bakal. Oh, sini ada donut. Ada. Oh, kuncinya di sana. Oh, easy pak. Itu mah easy boy. Parah ini ya. Gini nih caranya nih. Oke, kita bakal ke sini. Sip. Bakal ambil. Sip. Oke, ini lewat dulu. Aduh, mak. Si anjing mah. Jangan gitulah. Oke, kita masuk sini aja dah. Oke. Udah sana, hus. Dia pergi enggak sih? Tuh, dia pergi lagi. Oke, mantap ya kan. Kemana dia gugak. Waduh, pusing Ubed ya kan. Oh, salah. Tunggu. Salah. Kayak mana mau kaburnya temen-temen nih? Kayak mana woy? Ini gak ada musim bunyi-bunyi lagi loh. Tunggu, Ubed bakal... Iya loh mak, ketahuan bapak. Oke. Kabur sih, berhasil sih ya. Cuman kedeteksi jadinya woy. Padahal kita gak kelihatan polisinya secara langsung. Cuman kedetek kamera doang ya kan. Yaudahlah gak apa-apa ya kan. Next lagi ke level berikutnya teman-temannya. Wadidaw. Ih, Ubed ngomong-ngomong belum tahu kemampuan baju ini ya dari tadi ya. Apakah memang cuman gaya-gayaan doang atau memang ada skill yang Ubed nggak tahu teman-temannya? Kalau kalian tahu tolong tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya ada sih, cuman udah ketutup kayaknya ya teman-temannya. Ya udahlah kita bakal coba dulu cepatin. Sip, itu pada polisi kita bakal ikut belakangnya. Sip. Wah, kenapa ini masuk ke sini dia? Oke, sabar. Dia akan lihat pintunya ke itu tuh. Sip, kalau begitu Ubed bakal masuk ke kardus ini. Kemudian kita bakal cepatin kembali waktunya. Sip. Ih, tadi perasaan ada dua pintu ya teman-teman. Tunggu. Tunggu, Ubed bakal cepatin dulu. Sip, kita bakal ikut belakangnya. Oke, kalau nggak salah itu ada pintu dah. Ini pakai ini dah. Aduh. Woi, gimana ini? Woi, cepatlah laser. Alamak, lasernya macam mana pula ya kan? Wah, kita jadi maling barbar lagi ya kan? Oke. Kalau begitu mainanmu bayar. Nah, bingung kau. Pasti bingung. 100% lah. Tuh kan bingung deh kan? Oke. Kalau begitu Ubed harus pasin timing dengan yang di sebelah kanan. Ini agak ribet sih. Agak ribet sih ini. Oke.
Pas banget temen-temennya bisa gitu loh. Oke, tapi CCTV-nya yang gak pas. CCTV-nya kagak pas. Oh lala baby. Sup, mantap. Oke, nice banget sih untuk awal ini. Awal yang baik, ya kan? Nah, ini udah kita masukin. Oh, kita kan udah kedeteksi ya. Jadi barbar aja lah temen-temennya ngapain gitu loh. Takut-takut ya kan? Ya udah kali. Kayak gimana ya kan? Mau gimana lagi? Ya udahlah kali ya kan? Aduh. Nice, karena duit kita udah nggak kepakai lagi. Jadi kita bakal upgrade-upgrade temen-temennya. Yang pertama, Obit bakal upgrade stamina. Oke, untuk diam-diam nggak perlu ya kan? Karena Obit merasa udah cukup ya kan? Untuk kecepatan perlu, karena kita perlu kebarbaran ya kan. Terus kemampuan mencomot juga kita perlu. Nah yang ini bakal terakhir kita akan upgrade karena duit kita belum cukup ya. Next lagi kalau begitu ya. Langsung aja cari duit lagi buat mengupgrade masa depan. Hai. Dia malah buka loh kayak kan. Oke, kita ambil dulu. Ambil dulu ini. Di dalam ini ada apa? Ada apa woy? Oke, gak ada apa-apa. Si bapak itu bakal datang lagi. Jadi kita bakal cepetin aja. Oke. Oke, jauh loh ternyata loh. Salah Obit kalau begini ya temen-temennya. Obit takutnya dia langsung muter balik sih. Kagak ya. Oke, kita bakal muter nunggu di sini lagi. Sip. Lewat ke sana. Sip. Obit bakal ikutin belakangnya kalau begitu. Kita akan lihat dia berhenti kemana. Oh, ulala dia bakal belok kah? Oke, oh dia ngadap sana dulu, ngadap sini dulu ya. Asyap. Oh, di dalam ada barang. Jadi kita bakal tunggu dia keluar sepertinya. Yap, dia bakal keluar bapak-bapak. Dan dia bakal berhenti dulu di sana. Nice banget ya. Oke, Obit bakal ambil barang sini. Mainan gigit ya kan. Nah, maling profesional pak, parah ya kan. Next lagi sih. Ini tinggal polisi yang ini sih. Aduh mak, pintunya udah tutup wih. Aduh. Ini bahaya. Oke, dia melihat sesuatu kayaknya. Ini bahaya sih ya, ini bahaya. Bahaya banget. Oke, dia lihat agak mencurigakan, cuman ya udahlah ya, aman. Aman overall, oke. Nice, good ya kan. Selanjutnya kita bakal cepetin lagi kayak tadi. Nah, begini, biarkan dia pergi. Nah, Obit bakal ini. Tadi Obit timingnya di sini kurang cocok, Pak. Wah, ketahuan ya kan. Kita suka nih barbar begini nih. Puter-puterin kah, Pak? Aduh, ini gimana nih? Aduh, ketangkep dong. Aduh, pusing. Oke, di sini Obit bakal mencobanya lagi ya. Tadi Obit salah woi. Gimana dah kalau begitu ya temen-temen ya. Aduh, agak ribet sih ini. Ribet. Oke, kita bakal langsung cepat-cepat aja. Tadi jalur polisinya itu yang bikin ribet temen-temen ya. Jalur polisinya itu benar-benar bikin ribet woi. 3, 2, 1, let's go. Nah, kita bakal gini. Kita bakal ambil kos kaki. Oke. Kita bakal cepetin, dia bakal keluar. Oh, mantap. Mantap banget ya kan. Hanya kita ambil ini, kita bakal pergi ke sini. Yang ini loh. Ini cukup ribet temen-temen ya. Jalur polisinya begitu amat dah. Tuh, dia ngadep sini lagi. Oke, kita bakal masuk. Siap. Ah, tuh kan kelihatan lagi bapak ya. Ya, udahlah kita bakal gojek temen-temennya. Kita bakal gojek dia dulu. Ada dua polisi pak. Siap gak tuh. Siap gak tuh. Oke. The barbar of the gaming of the jago udah berhasil meloloskan diri. Oke, kita ambil sini dulu. Dia bakal melihat kita lagi. Oke. Bodo amat, kita the barbar of the gaming of the jago. Parah yoman. Memang benci Obit main ngindep-ngindep gitu ya temen-temennya. Kita harus barbar weh, kan parah weh. Oke, next lagi ke level berikutnya ya. Wadaw, oke di sini kita bakal langsung aja. Aduh, Obit dari tadi main barbar ya. Perfectnya cuma sekali ya, cuman gak apa-apa. Itu memang mainan Obit begitu ya temen-temennya. Mohon maaf nih. Aduh, ini gara-gara GTA 5 nih. Malingnya barbar banget ya kan. Oke, udah ada kunci kita. Oke, nice. Tunggu, sabar. Wah, ketawa siapa? Ini ketahuan siapa kita nenek. Ya Allah nenek. Ih, kenapa ini? Pro player memang beda pro player. Oke. Tunggu si anjing. Ini susah nih anjingnya nih. Oke lah bodo amat ya kan, kita kabur aja dah. Gila. Tapi rampokan kita selama rampokan kita perfect. Kok gak perfect ya temen-temen ya? Kurang weh. Ya udahlah Obit, mungkin kelewatan apa. Intinya hadiah utamanya udah Obit dapetin ya kan.
Lanjut lagi ke level berikutnya. Wah, malam hari lagi teman-teman ya. Malam hari lagi woi, mantap ya kan. Oh, dapat apa tuh? Giant Penny. Siap ya, Giant Penny. Gue gak tau apa ini, poster apa dah. Tunggu, kita bakal lihat dulu polisinya jalurnya kayak gimana sih. Oh, dia ngadep situ. Oke, oh dia ngadep. Oh, dia muter-muter. Siap ya kan. Udah kayak beling-beling bambu apa. Siap. Ini tunggu. Ini jalurnya siapa nih? Ada putih-putih di sebelah kanan Nobit ya kan. Eh, ini kenapa sih? Oke, tunggu. Kita bakal cepatin dulu sampai kita lihat orangnya yang mana. Siap, dia begitu. Oke. Oh, dia berhentinya sebelah kanan situ. Jadi dia bakal balik lagi. Sip, dia bakal masuk. Dan kita akan lihat dulu dia kayak gimana jalurnya. Oh, di sana berhenti dia. Mantep banget, cakep ya kan. Kalau gitu Bit bakal ngendok di sini sepertinya. Ya kah? Ih, kok kelihatan? Oh, kaca. Oke lah. Kalau begitu, Obit bakal tetap melanjutkan pencurian Obit karena ya udah ya kan, udah gimana mau gimana lagi ya udah, dia nggak bakal lihat apa lo, bro. Tadi ada maling nggak bro? Nggak ada bro. Masa sih bro? Iya, serius bro dari tadi. Oh ya udah bro, saya pergi dulu ya mau buat pop mie. Oh siap bro. Oke. Dia udah pergi tuh, dadah. Nah, ini tinggal yang ini nih. Kita gojeknya gimana nih? Obit bukannya nggak mau barbar, cuman Obit takutnya waktu lari langsung ketangkep aja teman-teman, itu sayang banget tuh. Tunggu, bakal kita putar gini, sip. Lala dia putarin ke sana lagi. Oke. Sip, mantep banget coy kalau begini coy. Wadaw, ini mah mantep banget boy. Oke, kalau begitu ini Obit bisa langsung ke sana nggak sih? Nggak bisa ya. Tunggu, tinggal tunggu si bapak yang baju merah itu dia mutar ke sini nih, lama banget tuh. Tuh. Nah, datang juga akhirnya. Cepetin lagi, tunggu dia pergi. Nice, mantap ya kan. Selanjutnya kita tinggal ya udah sih. Ya udah, teman-temannya tinggal kabur aja sih ini. Jago parah sih Obit ini, parah ya kan. 3 2 1. Bersiap, sedia. Apa lo sini? Gua tungguin lo, gua jabanin lo. Ah, dadah. aduh. Oke teman-teman, mungkin untuk game Robbery Bob-nya sampai segini aja dulu ya. Di next video kita bakal pakai pakaian apa? Kalian tulis aja di kolom komentar mau menggunakan pakaian apa ya kan. Mau Superman kek, mau Batman. Gak ada Batman sih. Gak ada Batman ya. Jadi jangan pilih Batman. Oke. Mau Superman, mau apa dah tadi ya? Kelinci, mau apa lagi? Udah lah, pokoknya yang ada tadi ya kan. Yaudah, mungkin video sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.